Udah ya om, udah 5 menit. Belum, baru sebentaran banget. Ini udah lewat 10 detik. Udah ya om, aku capek. Iya, lagi enak-enaknya ini. Yaudah sih, kalau gitu ayo kita duduk di bangku aja biar enak. Ada apa sih lu Jack pagi-pagi udah kesini mau nanya apa? Tolong jelasin om tentang kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu harus kita kaya dulu ya om? Bukan Jack, tolak ukurnya kebahagiaan itu bukan dari kekayaan. Terus apaan om tepatnya? Jack, kalau punya harta itu tidak akan menjamin kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat Jack. Itu om, orang yang punya harta pada bahagia. Ya Jack, harta itu cuma sekedar kesenangan Jack, belum tentu sepenuhnya kebahagiaan. Kok bisa om? Tolong jelasin. Nih Jack, kalau kebahagiaan Allah letakkan di harta, maka Jack, di dunia ini yang bahagia itu hanya orang kaya. Iya ya om, banyak juga tuh orang yang sederhana bahagia. Mereka selalu tersenyum, menandakan mereka bahagia om. Nah itu lu pinter Jack. Kalau Allah hanya meletakkan kebahagiaan itu hanya di rumah megah ataupun hanya di mobil mewah, maka Jack, yang berhak bahagia itu hanya pejabat dan para pengusaha Jack. Iya juga ya. Tanya Jack, Allah itu maha adil. Dia letakkan kebahagiaan di dalam hati. Kalau kebahagiaan udah di dalam hati Jack, letak ukurannya itu adalah bersyukur dan bersabar Jack. Wih, pinter banget kalau ngomong mah. Aku juga bisa om. Ah, iyalah Jack, gua ini cerdas, gak kayak lu. Nah om, sekarang mah jangan banyak omong dulu. Jadi orang mah, sekarang aku om mau minta duit om 2.000. Buat apa Jack duit 2.000? Buat beli kopi om. Dari tadi kita ngobrol gak ada kopinya.